Halo sob guys, balik lagi bareng gue. Di video kali ini kita akan kasih tahu atau membahas video cara mengedit foto bareng selegram. Nah, selegram ini aku dapat sih dari Instagram dia, tapi namanya aku lupa cuy. Pokoknya nanti aku akan terakan deh mentahan untuk foto dia ya. Oke teman-teman semuanya, langsung aja kita masuk. Aku sudah masuk nih ke aplikasi PixArt-nya ya. Nah, kalian tinggal pilih saja tanpa kanvas. Tambahkan kanvas. Aku saranin 1:1 aja. Nah, terus kalian klik deh yang di menu sini, terus edit gambar. Nah, setelah itu kita tambahkan gambar yang kita yang mau diedit. Contohnya sih gambar dia yang ini. Dia gambar yang ini ya. Kalian scale up aja begini ya, teman-teman. Nah, terus kalian buat begini jadi ke sini. Biar efek foto dia itu agak menyamping gini. Nah, oke teman-teman. Nah, di sini yang kalian atur ini jumlahnya, kalian harus atur jika exposure dia itu kan udah terlalu tinggi. Nah, langsung kita turunin menjadi -40. Terus untuk kontrasnya menjadi jumlahnya menjadi -7 untuk kontras. Oke, kalian centang aja lagi. Terus kalian tambahkan fotonya biasanya yang mana ya? Ah, foto ini. Foto gua, guys. Oke. Nah, kita turunin opacitasnya dulu supaya foto yang saya mau crop ini akan kelihatan nantinya. Nah, setelah itu kalian aja naikin aja ini menjadi gini. Aku biasanya turunin kontrasnya sekitar, aku ini -10 supaya dia sesuai dengan foto yang tadi, teman-teman. Terus untuk kecerahannya, untuk kecerahan sekitar plus, kasih aja plus 3 untuk plus, itu tergantung foto kalian. Terus untuk kontrasnya aku turunin menjadi -10. Nah, tunggu -9 aja karena di sini aku akan menyesuaikan fotonya. Oke. Nah, yang paling penting itu adalah di menu sini gitu teman-teman. Menu penghapus. Di penghapusnya itu ada tripnya, yaitu kalian cuma atur aja sekitar -94 supaya menjadi keras gitu penghapusnya. Nah, jadi begini hapusnya saja secara perlahan. Oke. Di sini aku percepat aja supaya singkat ya. Nah, setelah kalian klik centang, kalian masuk ke alat lagi. Kalian tinggal potong gambarnya saja, tapi ini tergantung kalian ya. Kalau kalian mau mendominasikan lebih bagus lagi bisa. Nah, terus kalian centang. Nah, di sini kontrasnya sudah sama-sama ya, dan foto ini juga memiliki garis yang kesalahannya sudah kesalahan teknis sedikit ya teman-teman di garis ininya, sorry. Oke teman-teman, langsung aja
kan ini cuma untuk bahan contoh aja ya, tapi di situ sudah saya nanti tekan apa. Nah setelah itu kalian kurangin di sini sekitar -77, kalian pilih icon penghapus ini, terus pilih icon yang di sini. Di sini kita akan membuat shadow atau bayangan di gambar sini teman-teman. Nah terus kalian atur aja opacitasnya sekitar 50%. Tuh sorry ya guys, aku lagi pilek soalnya. Oke, untuk kekerasan sekitar -30 plus 30 ya. Udah kayak ngasih tutorial Lightroom padahal ini. Oke, enggak ada lah. Oke, langsung aja kita pergi. Langsung libas aja. Nah, perlahan ya guys. Perlahan tapi pasti cuy. Pasti kalian bisa, cok. Jangan cuma aku aja yang bisa ya. Nah, di sini keuntungannya saya langsung bisa nih ngasih shadow-nya. Kalian dia langsung centang aja. Terus kalian centang lagi. Untuk menambahkan resolusi pada gambar ini, aku akan naikkan ini menjadi 2000 pixel, supaya pixel gambar tersebut. Nah, jika di sini tidak boleh, kalian aja 1098 ganti ukuran. Enggak bisa juga ya. Jadi kita buat 1500 saja. Nah, oke, okay, pixel gambar ini akan naik nantinya supaya tidak buram, oke. Okay? Nah buat teman-teman semuanya, langsung aja kalian simpan foto ini. Simpan. Ada filter langsung lah. Contohnya ini aja sudah mirip guys. Kalian tinggal turunin aja sekitar -11.0. Kalian atur aja deh. Nah di aku biasanya atur saturasinya supaya warna kulit agak sama ya. Nah, menjadi -2 aja. Terus untuk itu kalian simpan deh. Oke teman-teman semuanya, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa klik tombol subscribe, like, komen, dan share ya teman-teman. Jadi untuk video kali ini sudah dulu ya. See you next time and bye-bye.